ada kura-kura, iguana, kelinci, kucing, dan anjing-anjing lucu. Saya bukan lagi di kebun binatang ya, sahabat. Tapi saya lagi bermain di Pet Bazar yang berada di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Nah, buat kamu pecinta anabul, yuk merapat. Di sini ada beragam aktivitas dengan interaksi langsung sama para anabul, mulai dari meet and greet bersama hewan-hewan, hingga kamu yang mau adopsi hewan juga bisa. Tapi yang menarik perhatian saya, ada akuarium raksasa berisi kucing-kucing cantik ini. Sahabat RTV, gimana gemes banget ya kucing yang aku gendong ini namanya Tito. Jadi pengunjung yang datang ke Pet Bazar ini disuguhkan beragam macam hewan dan juga ada loh booth yang menyediakan di mana pengunjung bisa bermain bersama kucing-kucing menggemaskan ini. Bahkan di sini juga dibuka adopsi bagi para pengunjung yang ingin mengadopsi para kucing menggemaskan ini dengan harga yang variatif. Ada juga yang sampai 3 digit alias 100 juta. Wah, kucing yang mana ya? Kalau Tito gimana? Mau nggak diadopsi sama aku? Akuarium raksasa ini juga jadi tempat untuk para adopter mengenal lebih dekat dengan kucing pilihan mereka. Nah, untuk harga adopsi yang ditawarkan juga bervariatif, mulai dari jutaan rupiah hingga harga termahal di 100 juta rupiah. Gak heran dong kalau booth yang satu ini ramai dipadati pengunjung, terutama anak-anak. Ini 12,5 juta 3 bulan. Loh, kualitasnya juga bukan yang sembarangan gitu. Ini juga sehat, nggak ada kutu. Worth it. Karena secantik ini mana ada, ini biru. Yang paling seru ya bagian yang di belakang ini, soalnya anaknya bisa masuk terus 10 menit boleh cuddling sama si kucing-kucingnya. Semua kucing ini ternyata adalah milik sang owner Jesslyn yang dirawat dengan baik di rumahnya. Sehingga para adopter atau parents nggak perlu khawatir lagi deh kalau ingin membawa pulang si imut ini. Dijamin aman deh kesehatannya. Kucing di akuarium saya yang terpilih itu adalah yang karakteristiknya baik, ya maksudnya itu normal, yang tidak stresan. Karena kalau dianya juga stres, saya pun kesian ngelihat dia di dalam gitu. Gak cuma hewan berbulu yang menarik perhatian pengunjung, kamu pecinta reptil juga bisa loh main-main bareng iguana super besar yang satu ini. Sahabat RTV, yang menarik banget di sini nggak hanya ada kucing, anjing maupun kelinci aja loh, tapi ada juga nih iguana berumur 10 tahun dengan berat 8 kg yang sedang saya gendong bersama bapaknya. Tapi tetap hati-hati ya Pak ya kalau pengunjung mau ke sini. Penasaran nggak sahabat kalau nyobain nih beratnya seperti apa? Nah, buat sahabat pecinta anabul, jangan sampai ketinggalan ya. Karena bazar ini cuma sampai tanggal 17 September aja. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Yusuf Stefanus, RTV.